ke sini. Soalnya Atong sama si Ate yang tadi pagi di sekolah kan? Eh, iya, dua kucing ini masih belum. Tunggu sebentar ya. Lain. Ah, kalau kayak gini, aku mau kasih mereka penyakit. Penyakitnya. Kenapa? Aku terasa kepalaku berat sekali. Aduh, kamu ada terasa kepala kamu berat enggak, Biju Mike? Oh, halo teman-teman, kembali lagi ke Dunia Mio. Hari ini kita akan bermain Sakura ya. Mio, hari ini kita mau pergi ketemu dengan kakak Sakura kan? Iya kakak. Eh, banjir rupanya. Astaga, airnya kotor banget. Lah, si Kitty kenapa? Mungkin dia mau buang air kakak, makanya dia di situ. Astaga, ini airnya udahlah kotor. Lah, kakak Sakura, rupanya kakak di sini ya? Iya Yuta, dari tadi kakak di sini lagi tunggu kalian. Soalnya kalian nggak keluar-keluar sih, lama banget. Oh iya, kakak tadi nggak mau tunggu di bawah, soalnya kotor banget airnya, banjir lagi. Yuk, cepetan kita masuk ke mobil. Eh, oh iya, astaga banjirnya tinggi banget. Sepeda kalian itu loh, ketinggalan di sana Mio, Yuta. Eh, iya kakak. Ya ampun, sampai terbang ke atas itu sepedanya. Nah, kita pergi makan-makan yuk, kita pergi makan sushi, kalian mau nggak? Mau kakak. Lah, ini kenapa sih? Ada demo ya? Kok banyak banget? Rame banget. Kakak, itu bukannya si Atong sama Ateng? Eh, oh iya, itu kumpulan Atong sama Ateng. Lah, kemana sih Atong? Kok nggak ada cuma si Ateng? Wah, mereka lagi ngapain tuh kakak Sakura? Nggak tahu Yuta. Coba kita lihat yuk. Iya kakak, coba kita lihat. Lagi ngapain sih Bu Momorin? Kalian lagi ngapain? Eh, Sakura ya? Oh, ini anak-anak ini lagi bantuin ibu. Soalnya tadi mobil ibu kotor gara-gara banjir. Oh, gitu ya Bu Momorin. Wah, kalian, si Ateng benar-benar baik ya, suka membantu ibu gurunya. Iya kakak, mereka baik banget. Lah, yang ini kenapa? Nggak bantu, malah nari-nari di sini. Kami bosan. Iya, kami bosan banget. Oh gitu ya, ternyata ada yang nggak mau bantu ya. Lah, ini si Bu Himarin ya? Bu Himarin, lagi ngapain tuh Bu? Aku lagi cari anak-anakku. Anak-anakku minta lari kemana? Si Ateng, Atong. Oh iya si Atong ya. Mereka nggak ada di sini sih, cuma si Ateng. Oh iya pak, aku mau makan sushi. Kami mau makan sushi nih. Kalian duduk di sana saja, jangan di sini. Di sini banjir. Oh iya pak, benar juga ya. Kita duduk di atas. Wah, lezat banget sushinya. Cepetan kita makan. Nah, makannya yang lahap ya, Mio sama Yuta, kalian lapar kan? Iya kakak, kami lapar banget. Nah, akhirnya kita dapat makan sushi setelah sekian lama. Oh iya, cepetan kita keluar. Yuk, kita keluar, kita mau pergi jalan-jalan yuk. Kita jalan-jalan ke sekolah mau enggak? Lah, sekolah libur enggak Bu? Sekolah libur. Tapi tolong bantu cari anak-anakku dong. Si Atong, mereka entah kemana. Oh, anak-anak ibu hilang ya. Kalau gitu kita bantu cari yuk Mio. Kita bantu cari anak-anaknya ibu Himawari. Oke kakak. Ayo cepetan. Lah, mana sih Yuta? Yuta cepetan. Ngapa kakak? Itu loh Bu Himarin. Dia minta kita tolong bantu cari anak-anaknya. Anak-anaknya itu hilang. Si Atong. Oh iya kakak, nggak lihat tuh cuma... Oh iya, kita salah pakai mobil. Astaga, sorry ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Aduh, kakak Sakura kok bisa sampai salah mobil sih? Iya, soalnya kakak nggak konsen. Aduh, kita udah sampai sekolah. Katanya sekolah libur karena banjir kan? Lah, kenapa bapak sekolah masih mondar-mandir di situ? Weh, kok rame bener? Oh, rupanya si Atong main di sini. Atongnya rame bener. Tong, kalian lagi ngapain? Kami lagi main air banjir. Wah, enak sekali seperti di waterboom. Astaga, ini kok mainnya... Astaga, ini kok celup di dalam sih? Itu airnya kotor banget loh. Aku tidak peduli. Kami tidak peduli. Wah, rupanya di sini kalian Paman Cat Butler sama Biju Mike.
Iya, kami yang ajak mereka main di sini. Hah? Kok kalian sih ajak mereka main di sini? Ini kotor banget loh, Paman Cat Butler. Iya kan, woi? Kalian, Atong, jangan main di sini lagi. Kami mau, kami tidak peduli. Wah, astaga si Atong ini. Gimana ini? Aduh, Biju Mike. Jangan ngajarin yang enggak-enggak dong. Ini kotor banget loh, Paman Cat Butler. Ini kotor banget loh. Soalnya guru mereka lagi cari mereka loh. Ibu gurunya, aku tidak peduli. Mereka suka, aku juga suka. Ayo kan, kita sama-sama main air banjir. Iya, kami suka. Kami tidak peduli, walaupun kotor. Nah kan, mereka tidak peduli walaupun kotor. Makanya, ayo kita main yang ini. Nah, ngeng. Seru sekali. Iya, seru sekali. Ayo kita main kejar-kejaran pakai ini. Ngeng. Ayo, Tong, cepat, Tong. Lah, Atong yang di sana kenapa? Aduh, sepertinya dia terselip. Hah, nggak bisa berjalan ya. Atong, sini, Tong. Kami bantu dorong. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Aku jalannya agak lambat karena banjir. Iya, ini seru banget ya. Main ini, woy. Kalian pasti akan ketagihan kalau main ini. Mau coba enggak? Seru banget. Atong suka banget main ini, iya kan, Tong? Aduh, ini kotor banget loh. Ini nanti bisa kena penyakit. Aduh, astaga. Kalian enggak mau dengar, benar-benar bandel lah. Aduh, Biju Mike, jangan ngajarin ke yang kayak gini. Astaga, ya udah deh. Kita tinggalin aja yuk, Yutamiyo. Kita pulang aja. Iya, kakak. Kami enggak mau deh main banjir kayak gitu. Kotor. Iya kan, kak? Iya, makanya jangan main. Aduh, hahaha, akhirnya banjir. Wow, musim hujan. Aku suka musim hujan. Musim hujan. Airnya sangat kotor, seperti aku. La. Oh, ternyata ada sekumpulan bocil-bocil yang lagi asik bermain. Kalau kayak gini, aku mau kasih mereka penyakit. Penyakitnya kepala besar. Kenapa? Aku terasa kepalaku berat sekali. Aduh, kamu ada terasa kepala kamu berat enggak, Biju Mike? Hah? Apa? Iya, kepala kita jadi gede. Oh, no. Masa sih? Apaan itu? Astaga. Coba kamu lihat, Biju Mike. Itu? Mana? Itu, astaga. Iya, besar banget. Itu apaan? Itu makhluk apaan? Kan? Aduh, mungkin makhluk itu yang membuat kepala kita jadi besar. Iya, bisa jadi. Makhluk itu yang buat kepala kita jadi gede. Gawat. Gimana ini, Biju Mike? Kepala kita semuanya jadi besar. Kepala Pak Daji Sato pun besar. Bagaimana kalau kita minta tolong sama si Sakura? Benar. Akhirnya aku sudah membuat mereka jadi gede kepalanya. Sekarang aku harus cari lagi bocil-bocil yang lagi main banjir. Mana lagi? Wah, di sini ada suara bocil. Oh, mereka lagi main banjir. Asik ya mainnya sambil menari-nari. Kalau kayak gini, aku akan meletakkan sesuatu hadiah untuk kalian. Ini dia. Kalian pasti suka sekali. Lihatlah apa yang terjadi. Kepala kalian seperti kepalaku. Jadi gede dan besar. Kenapa ini? Kenapa kepala jadi besar? Iya, Bu Guru, kepala kok jadi besar? Hah? Beneran? Aduh, Ateng, kepala kita semuanya jadi besar. Oh, no. Iya kan? Aduh, gawat! Sakura, gawat! Aduh! Iya, Sakura, gawat, Sakura! Ada apa sih Biju Mike sama Paman Cat Butler? Kok kalian kayak kaget gitu? Kok kepala kalian jadi gede gitu? Iya, bener. Kepala si Atong pun jadi gede. Astaga, beneran?
Iya, beneran. Pergi aja ke sekolah. Hah, coba aku lihat. Eh, iya. Kok bisa sih jadi gini semuanya? Kepala kami jadi besar. Tolong, kepala kami jadi besar. Bagaimana ini, berat sekali. Kami tidak bisa bermain air hujan lagi. Aduh, padahal kami mau main banjir, mau main water boom. Aduh, gawat ini. Hah, gimana kalau kita cek apakah si komplotan si Ateng baik-baik saja ya? Lah, wah, ternyata kepala mereka juga jadi besar. Nah, apa yang terjadi? Oh iya, Sakura, tadi kami ada lihat monster warnanya coklat. Dia berbibir tebal sekali dan matanya itu besar. Hah? Masa sih ada monster di kota ini? Iya, Sakura, percayalah. Aduh, ternyata bisa jadi monster itu yang buat kepala kalian jadi gede. Bu Momorin, kepala ibu jadi besar loh. Iya, Sakura, tiba-tiba saja jadi berat. Astaga, gimana ini ya? Lah, kenapa Bu Himarin enggak kena? Enggak tahu juga, saya dari tadi enggak tahu apa yang terjadi. Aduh, gawat ini. Hah, kalau kayak gini, kalian harus segera dibawa berobat. Biju Mike, kalian harus berobat ya. Aku takut Sakura. Enggak, kamu tidak perlu takut, Biju Mike. Kamu akan kami gendong karena kamu jalannya susah banget kan. Nah, Yuta, kamu gendongin si Paman Kid Butler ya. Iya, Kakak. Aduh, Paman Kid Butler, aku gendongin ya. Aduh. Nah, Mio, kamu ajak itu si bocil yang satu lagi sama si kucing kita. Astaga, Kitty, kenapa kamu kesini? Kenapa kamu malah main banjir? Aduh. Nah, ini si Ateng. Nah, ayo kita mau ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aduh, kalian semuanya benar-benar bandel. Tadi dibilang jangan main air banjir. Terus kalian nggak mau dengar. Nah, lihat kan apa yang terjadi. Aduh, sebentar lagi kita sudah mau sampai nih ke hospital. Ayo cepetan. Aduh, lah ada apa Sakura? Kok kepala mereka jadi gede sih? Ini loh Bu Polisi Iyo, tadi katanya mereka lihat monster. Abis itu tiba-tiba kepala mereka semuanya jadi gede deh kayak gini. Nah, kami mau bawa ke rumah sakit. Oh, oke deh Sakura, kalau kayak gitu hati-hati ya. Jangan sampai kamu juga ikut terkena kuman. Hah, itu bukan karena kuman Bu, katanya ada monster. Aduh, aku masih penasaran sih seperti apa rupa monsternya. Oh iya, kalian harus segera kami bawa masuk ke dalam ambulans ya. Aduh, gimana ini, ambulansnya kecil banget. Ini kepala kalian besar banget sih. Ayo kita masukkan. Oke, aku taruh kamu di sini ya. Nah, di mobil pertama kita taruh dulu si Biju Mike. Oke, kamu tunggu di sini ya Biju Mike. Sebentar lagi kamu akan diberikan perawatan oleh Pak Dokter. Nah, kamu lagi si Ateng. Ateng, kamu di mobil kedua. Nah, kamu di sini berbaring. Aku takut. Kamu tidak perlu takut, nak. Kamu tinggal berbaring di sana, oke, sayang? Iya, Kakak Sakura. Aduh, tunggu, siapa lagi? Oh iya, ini si Kitty sama Paman Cat Butler. Heh, dua kucing ini masih belum. Tunggu sebentar ya, Kitty. Nah, kamu di mobil ketiga. Di mobil ketiga si Kitty. Nah, di sini dia miau, miau, miau. Aduh, si Kitty, kamu jangan mengeong-ngeong seperti itu. Kepala kamu itu sudah jadi besar. Hah, gara-gara kamu sih tadi pagi kok tiba-tiba saja kamu keluar main air hujan, air banjir yang kotor. Nah, ini dia. Paman Cat Butler. Kayaknya kepala Paman Cat Butler yang paling gede deh, guys. Oke, kita letakkan kepala Paman Kid Butler. Bukan kepala guys, tapi badan Paman Kid Butler. Oh iya, Yuta, Mio, cepetan. Kita bantu lagi yang lainnya, masih ada lagi. Iya Kakak. Oke, lah Mio mana? Aku di sini Kakak. Ayo cepetan, kita ke sekolah, kita bantu mereka. Soalnya masih banyak lagi ini, si Atong sama Ateng yang belum kita selamatkan. Woi, ini kalian semuanya, dengar. Jangan main banjir lagi. Kami masih mau main
Kami masih mau main, walaupun kepala kami besar. Aduh, kalian ini benar-benar nakal banget ya. Dari tadi pagi loh, bu guru kalian cariin kalian. Aduh, kalian ini benar-benar bandel. Nah, ayo semuanya, kalian cepat dengar kakak. Kalian ikut kakak ya. Kakak mau bawa kalian pergi berobat. Soalnya mobil ambulans yang ada di hospital yang pertama itu sudah penuh. Masa sih kakak? Tapi kakak, kami masih mau main. Kami masih mau banjir. Main air banjir. Aduh, jangan. Itu airnya kotor. Tapi kakak, tadi kami beneran ada lihat monster. Hah. Oke, sekarang kakak sudah bawa kalian semuanya ke rumah sakit di sini ya. Kita segera masuk ke dalam ya. Oke, kalian harus berobat. Kalau enggak, ini kepala kalian udah jadi kayak gitu. Oke? Iya kakak. Tapi kakak, kalau kami udah berobat, kepala kami jadi kecil, kami masih boleh main banjir kan? Enggak tahu deh. Iya kan Yuta? Oh iya, tunggu. Kakak harus ambil kursi roda. Ini aku dorong dulu ya, kakak dorong dulu kamu ya. Nah, Atong, ada yang bisa saya bantu? Ini loh, ini si bocil-bocil ini tadi main air hujan tiba-tiba kepalanya jadi gede. Masuk saja kak, masuk saja mbak. Oke, saya masuk saja ya ke ruang dokternya. Pak dokter, tolong dong pak. Ini loh, tadi main air hujan tiba-tiba jadi kayak gini. Oh, kalau gitu letakkan saja ya biar saya periksa. Oke, makasih Pak Dokter. Ayo, kita letakkan saja mereka, kita tinggalkan saja mereka semuanya di sini ya. Oke, Kakak. Tapi Kakak, bagaimana dengan komplotan si Ateng? Oh, iya. Kita masih belum menyelamatkan komplotan si Ateng ya. Kalau gitu, Atong, kami tinggalkan kalian di sini dulu ya. Kakak Sakura, tunggu sebentar. Ini bagus sekali rumah sakitnya. Iya, memang bagus rumah sakitnya. Oh iya, kami mau menguasai rumah sakit ini. Hah? Menguasai? Iya, ini akan jadi rumah sakit kami. Akan jadi punya kami, milik kami. Ya ampun, tiba-tiba saja ini rumah sakit jadi miliknya si komplotan si Atong guys. Hah, tapi Atong kalian jangan main air hujan lagi. Kalian cepat-cepat masuk ke dalam ya dan berobat ya. Oke deh, yang penting ini rumah sakit sudah punya kami. Ya udah deh, kalau kayak gitu yuk. Mio, Yuta, kita tolong si komplotan si Ateng. Nah, ini dia komplotan si Ateng. Ateng, woi Teng, kalian jangan nari lagi, masih sibuk menari-nari. Padahal kepala kalian udah jadi kayak gitu loh. Berat banget loh itu, harus berobat ya. Bu Momorin. Kami mau tinggal sebentar. Kami ada ketemu rumah sakit yang baru. Kalian segera berobat ke sana ya. Soalnya aku mau ke kantor Bu Polisi Iyo, mau minta tolong sama Bu Polisi Iyo. Oke deh Sakura, makasih ya. Tapi tempatnya di mana? Oh, di depan saja Bu. Ibu pergi saja ke sana. Oke, makasih Sakura. Ayo kita cepat ke tempat Bu Polisi Iyo. Kita harus melapor. Bu. Itu loh, ternyata mereka semua kepalanya jadi besar akibat monster. Hah? Yang benar saja Sakura. Iya, soalnya banyak yang bilang kalau mereka melihat monster yang besar sekali. Kalau begitu ayo kita kasih tahu Pak Polisi Ken. Pak Ken, katanya ada monster yang bisa buat kepala jadi besar. Hah, yang benar saja Sakura. Iya, ayo semuanya, kita harus berburu monster itu. Oke deh, kalau begitu ayo kita cari. Iya, tapi hati-hati. Wah, kepala kita jadi normal lagi. Iya kan Kitty? Miau, miau. Aku senang sekali. Aku harus segera membawa Kitty pulang. Aduh, ayo semuanya, anak-anakku, anak-anakku tersayang. Kita harus segera pergi berobat ya. Kalau enggak, kepala kita bakal tambah besar sekali. Iya, Ibu Guru. Iya, Ibu. Nah, katanya di sini tuh, kata si Kakak Sakura, di rumah sakit ini. Nah, ini rumah sakit apa yang baru ya? Baru dibuka ya? Kita harus cepat masuk ke dalam mau berobat. Kalian tidak boleh masuk, kalian tidak boleh masuk. Lah, kenapa? Soalnya ini rumah sakit milik si Atong. Milik si Atong, bukan si Ateng. Oh, ada apa ini? Kenapa ada punya milik si Atong? Ini kan rumah sakit umum. Bukan, ini punya kami, ini milik kami. Hanya si Atong yang boleh berobat di sini, Ateng tidak boleh. Wah, kok kayak gitu sih? Aku tidak terima. Astaga guys, apa yang terjadi ini? Wah,
Si ibu Momorin pun marah, guys, karena si komplotan si Atong itu tidak memperbolehkan komplotan si Ateng untuk masuk berobat ke rumah sakit umum tersebut, guys. Karena kata komplotan si Atong, mereka sudah memiliki rumah sakit tersebut dan rumah sakit itu adalah milik si Atong, guys. Dan akhirnya karena si Bu Guru Momorin marah, bentrokan pun terjadi, guys. Akhirnya komplotan tersebut pun berkelahi, guys. Nah, aduh, kemana sih monster yang mereka bilang itu? Kok nggak ada-ada ya dari tadi kita cari? Iya kan, Bu Polisi Iyo? Iya, Sakura, coba kita cari lagi. Iya deh, kita jangan menyerah begitu saja ya. Ayo kita cepat pulang. Soalnya si Paman Kid Butler sudah pulang, iya kan? Kok Kitty, kok kamu di sini sih? Bukannya kamu tadi harusnya pulang. Kamu ada lihat itu nggak? Apa-apa, mana, di mana? Itu loh, Ateng. Ada sesuatu yang bergerak-gerak. Heh, itu wujudnya mirip monster yang tadi pagi di sekolah, kan? Iya, benar sekali. Itu monster yang tadi sepertinya yang buat kepala kita jadi besar. Nah, kan? Aduh, gawat. Kita harus segera lapor ini ke Bu Polisi Iyo sama Sakura. Aduh. Gawat, Sakura. Ada apa sih, Biju Mike? Lagi-lagi kamu terkejut seperti itu. Sakura, tadi kami ada lihat monster. Hah, yang benar saja? Iya, monster yang tadi pagi itu. Iya kan, si Ateng? Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Hah, mana? Mana, di mana? Di sini. Astaga. Iya, itu monsternya gede banget ya. Iya, benar kan yang kami bilang? Iya, benar banget. Wah, ngeri banget itu monsternya bergerak-gerak. Ini hidup enggak atau cuma patung? Iya, beneran. Astaga. Matanya besar, juga bibirnya tebal. Wah, ini seperti yang tadi pagi yang kamu bilang sama si Paman Cat Butler. Iya kan, Sakura? Iya. Wah, gimana ini? Tangannya juga besar banget. Gimana kita bisa mengusir dia? Kalau lagi-lagi dia meletakkan virus, maka kepala kita bakal besar. Dan ini bakal mengancam seluruh warga yang ada di kota Sakura. Iya kan, Bu Polisi Iyo? Iya, Sakura. Ini sangat tidak bagus, Sakura. Kan? Wah, kalau kayak gini, Bu Polisi Iyo, kita harus memukul dia supaya dia pergi dari kota ini. Iya, Sakura. Kita harus memukul dia, Sakura. Gimana caranya ya? Cara mengusirnya? Rasakan ini. Dasar kamu monster jahat. Wah, kita dikejar habis-habisan. Aduh, Sakura, aku takut. Aku mau kabur saja. Lah, si Biju Mike malah kabur. Ya ampun, ini monster benar-benar besar banget sih ukuran tubuhnya. Kepalanya juga besar. Pantasan, dia bisa membuat kepala kita jadi ikut besar. Jangan-jangan itu adalah virus yang dia berikan kepada kita semua. Yah, ayo cepat si Ibu Polisi Iyo sama si Ateng. Kalian jangan menyerah. Ya elah, kenapa mereka malah tumbang semua? Tolong aku, Kakak Sakura, aku tidak bisa melawan dia. Nah, mana si Ateng? Aku di sini, Kakak Sakura. Bu Polisi Iyo sudah tumbang. Ya ampun, ini monster benar-benar hebat. Oh iya, sini ayo. Ateng, kita harus lari dari sini. Kakak bawa kamu terbang ya. Iya, Kakak Sakura. Terima kasih, Kakak Sakura. Oh iya, di mana Kakak Mio dan Kakak Yuta? Enggak tahu tuh. Mereka lari kemana? Ya ampun, monster ini monster lumpur ya, jangan-jangan. Iya kakak, dia seperti monster lumpur. Nah, warnanya juga seperti lumpur. Nah iya benar, dia itu jangan-jangan adalah monster lumpur yang muncul di saat banjir. Iya kan? Iya kakak, bisa jadi. Lah, di sini kok ada suara-suara kayak orang kelahi? Iya, sepertinya ada yang kelahi. Lah, siapa yang lagi kelahi di sini? Coba kita lihat deh. Wah, ternyata si Atong sama si Ateng kelahi ya. Wah, kenapa mereka malah menyerang si monster lumpur itu? Oh, kakak, ayo kita pancing dia ke sini. Nah, iya benar. Kita pancing saja monster itu ke sini. Soalnya Atong sama si Ateng kan lagi kelahi. Kok bisa bentrokan sih? Aku tidak tahu, Kakak Sakura. Kakak Sakura, lepaskan aku. Aku mau ke bawah. Aku juga mau ikut. Ya ampun, kalian suka sekali ya ikut yang kayak gini. Hah,
Paling suka tawuran ini si Atong sama si Ateng, guys. Mereka tawuran karena kenapa sih? Nggak ngerti juga deh. Lah, Mister itu pun diserang oleh mereka, guys. Lah, kenapa kalian malah bentrokan? Soalnya ini adalah rumah sakit si Atong, bukan si Ateng. Oh, rupanya karena itu ya, karena mereka berebut rumah sakit ya, guys. Nah, oke deh teman-teman, terima kasih ya telah mengikuti Dunia Mary, guys. Nah, ini props ID-nya bagi kalian yang ingin pergi ke rumah sakit Sakura ya, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton. Ternyata monster ini tumbang, guys. Mereka sudah menghabisi si monster itu. Woi, kenapa malah dokter sama perawatnya kalian habisi juga? Astaga. Nah, oke deh teman-teman, sampai di sini aja ya, guys. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video Mary berikutnya. Dan bye-bye, guys. Wah, mereka bentrokan terus. Ini kenapa tawurannya tidak berhenti-henti? Aduh, kami marah. Soalnya ini rumah sakit si Atong. Lah, ini rumah sakit si Ateng, bukan punya si Atong. Bukan, ini rumah sakit si Atong. Bukan, ini rumah sakit si Ateng.